Okay, so ini adalah jenis bersama-sama dengan program e-usahawan. Saya dapat link Zoom dekat grup lain. Ada link grup WhatsApp ke? Ada link grup WhatsApp coach? Ada-ada. Puan Aini sebentar, saya bagi link kejap lagi eh. Saya bagi link sebentar. Okay, cumanya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang share screen apa yang jenis bersama-sama dengan e-usahawan. Okay, ini for your eyes only eh. For your eyes only. So, khas untuk mereka yang ada dekat dalam program kita. So, insyaAllah tuan-tuan perempuan hari ini berada dekat dalam program e-usahawan yang di bawah sepatutnya tuan-tuan perempuan hadir dan masuk untuk program di sini. Sekejap eh, saya guna pen jap. Saya guna dia punya warna merah ni jap. Okay, okay, sepatutnya ini yang asal tuan-tuan perempuan wajib masuk lah. Okay, fundamental. Okay, yang ini basic tentang pengenalan digital marketing, digital entrepreneurship. So, hari ini tuan-tuan perempuan berada di sini. Step up adalah level yang lebih advanced. Dia fokus kepada satu topik. Okay, kalau fundamental ni dia asas. Setiap program, setiap topik dia akan cover SEO, dia akan cover Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp for Business. So banyaklah dekat bahagian fundamental. Tetapi dekat bahagian step up hari ni kita fokus kepada topik TikTok sahaja. Dekat dalam step up ni kita ada 9 modul. Okay. Dalam modul-modul, dalam semua modul ni dia ada banyak topik lah. Dia ada Shopee for Business, dia ada AI for Business, dia ada Branding for Business, dia ada Strategi Business. So banyak topik yang tuan-tuan perempuan boleh belajar. Ianya adalah percuma dan telah ditaja oleh pihak MDAC. Dan tuan-tuan perempuan juga boleh melayakkan diri ke bootcamp, iaitu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam extensive camp kat sini tuan-tuan dan puan-puan eh. Alright, ini for your eyes only eh. Kita tak tunjuk tidak dibenarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan tunjuk untuk di luar sana eh. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melayakkan diri ke program mentoring dan juga coaching. Mentoring lah 3 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada peserta kita yang telah berjaya tahun lepas. Dia first time juga join program di usahawan. Dia berjaya terpilih masuk TV, beliau berjaya. Dia ada produk dan beliau dijemput untuk berkongsi. Awal-awal tu dia join booth, MDAC bagi percuma jugalah. Join booth saya, jelajah saya digital. Percuma semua ya. And then tiba-tiba dapat peluang masuk TV, berada bersama dengan ahli lembaga pengarah MDAC masuk TV. Macam itulah lebih kurang. So, siapa kat sini yang yang berminat ataupun yang rasa macam mungkin ada rezeki dia tahun ni. Kita ada ramai je peserta daripada tahun-tahun sebelum ni alumni, tetapi belum ada direzekikan lagi untuk bersama-sama dalam program ataupun terpilih ke success story. So siapa nak, mungkin tahun ni tuan-tuan perempuan, mungkin this is your tahun lah untuk terpilih. Ada ke kat sini yang berminat ataupun rasa macam oh saya nak lah terpilih ke 3 hari 2 malam bootcamp, terpilih ke mentoring and then terpilih untuk menjadi success story tuan-tuan perempuan. Ada ke kat sini yang berminat? Kalau